Ini banyak pahalanya loh. Ya Pak ya, pertanyaan Pak Rektor. Banyak barokahnya loh mikirin mahasiswa, mikirin dosen. Sayangilah yang di bumi, ini saya yang di langit akan menyayangi nanti. Yang menyerahkan semua tugas yang diberikan pada akhir sesi pelatihan ya. Karena semua tugas itu nanti akan di-approve Bapak. Kami akan tanda tangan dua-duanya. Karena tanpa itu nanti tidak memenuhi persyaratan untuk hari Jumat. Jadi hari Jumat itu bukan jaminan ya bahwa Bapak Ibu itu akan boleh uji di hari Jumat. Gak ada jaminan. Jaminannya kalau Bapak Ibu memenuhi gitu. Karena nanti itulah kenapa menggunakan impartiality keterpisahan antara yang membimbing dengan yang menguji itu dua orang yang berbeda. Karena tujuannya itu. Kami berusaha tidak ketemu. Nah, kalau ketemu juga pastinya adalah murid saya. Umumnya seperti itu. Karena dulu saya memulai. Nah, social responsibility kita sama-sama kita komitmen. Ya, menghormati adat istiadat. Ya, tidak memancing atau terpancing dalam keributan, santun. Ya, yang bersekian kelas. Dulu jam lock box ya. Kelengkapan warna merah, kuning, hijau nanti ini. Sudah dikasih kan dari grup ya? Sudah Pak, kalau map ada. Mapnya mana? Ada. Yang plastik yang ada bolongannya. Iya, yang kemarin diskon kan gak berdiri Pak. Ya, itu benar. Ya, kadang-kadang menghemat sedikit, akhirnya gak tercapai. Keren nih, pelatihan buat gue sih. Tapi nasi banget. Gak ada yang mana. Karena besok. Iya. Kemudian ketiga map pernah dilaksanakan pakai semua diserahkan pada santer untuk dikoreksi dan diberikan arahan. Ya, jadi nanti untuk sampai ke sana ya Bapak Ibu aktif lebih bagus ya ikut presentasi. Antara akhirnya akan memarah beri tanda tangan bila dokumen buku kerja sesi telah diperbaiki sesuai arahan atau karena kesalahannya sedikit langsung tanda tangan itu tapi tetap ada catatan untuk perbaiki. Jadi ya, gampang kok. Ini pelatihan paling gampang sedunia yang saya tahu. Serius, karena ilmunya cuma ilmu geser, ilmu copy paste. Iya. Makanya mudah-mudahan semuanya walaupun 11 jari ya jago gitu ngedit komputer ya. Jadi emang ada tulisannya ya, teknologi informatika. Nah ini tolong dilengkapi nanti terutama dari panitia. Mudah-mudahan udah ya. Itu ijazah terakhir, sertifikat ini yang nanti kita buat. Nanti sambil berjalan format sertifikatnya dikonsultasikan sebuah bi. Terus KTP karena nanti dikeluarkan sertifikat itu berbasis NIK. Sekarang boleh ngomong berbasis NPWP ya? Kan NIK sekarang jadi NPWP. Iya. Orang boleh nasional? Iya, itu belum. Belum nasional. KTP gimana? Kemudian rekomendasi LSB nanti tolong dikeluarkan satu lembar pada setiap lembar. Contohnya buat ya. Pas foto, backgroundnya merah. Tapi kita lagi bergaya ya, formal. Bergaya lagi gimana? Ya. Lalu formulir acak, itu formulir acak yang ada di mapnya. Mapnya ada 4 ya. Oke. Itu udah selesai itu. Belum. Buat ya. Terima kasih, nanti sudah balik lagi. Jangan tunggu.
Nah, ada pertanyaan, komplain. Nah, kapan boleh pulang itu, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Masalah yang pertama itu tadi dikatakan bahwa tidak semua peserta pasti akan mengikuti kegiatan di hari Jumat. Hari Jumat. Jadi akan ada kemungkinan di ada semacam rekomendasi yang akan bisa masuk ke betul. Tes. Nah, apakah itu diumumkan? Ya. Nah, kalau misalnya seandainya yang bersangkutan ingin mengikuti, apakah ada persyaratan yang harus ditempuh pada saat itu? Karena kan pengumuman kita dapatkan dari Kamis nanti direkomendasi apa tidak untuk diuji pada hari Jumat. Kalau nggak salah di sana ada dua sesi di hari Jumat itu, jam 8 sampai 12 dan jam 1 sampai jam 5, ada dua termin. Itu yang pertama, yang kalau bermasalah tidak mendapat rekomendasi untuk masuk ke hari Jumat. Kemudian yang hari Jumat, kalau seandainya yang bersangkutan tidak layak untuk mendapat sesi, apakah ada kemungkinan remedial pada hari itu juga atau harus menunggu jadwalan kembali? Iya, Pak, terima kasih. Kemungkinan kok nggak kecil orang cuma ikutin ini tuh? Udah. Pertama kan kalau dosen-dosen tuh di sini nih yang ketiga. Ya, berarti itu tadi jangan sampai jadi apa personal interest ya. Enggak. Ini kita kan rule of game-nya begini. Jadi kalau udah merasa lebih dari 4 jam ya sudah. Pertanyaannya boleh ikut uji yang enggak. Dapat sertifikat ya tergantung panitia. Paling sertifikatnya tergantung pelatihan. Ya nanti pada saat uji kompetensi yang akan datang, bukan yang sekarang, itu boleh ikut. Bukan yang sekarang tuh, gak boleh ikut jawab yang kedua ya. Jadi yang sekarang ya gak dapat rekomendasi. Karena untuk sampai ke situ, kita ada rekomendasi kami berdua. Gitu. Nanti Bapak kalau misalnya yang gagal tinggal sit-in aja untuk pelatihan yang angkatan kedua. Kan tadi Pak Warek bilang ada angkatan kedua, Pak ya? Nah, nanti tinggal lulu aja sit-in gitu. Ya, ya emang gitu loh rule of game. Jadi jangan sampai gara-gara itu kan harus keluar sama saya, jangan lupa. Kita tetap kawan. Ada lagi Pak ya? Yang hari Jumat gimana Pak? Hari Jumat ya? Ya hari Jumat nanti Bapak karena pengujinya ada dua. Biasanya kalau dekat pengujinya tiga. Karena satu orang master biasanya menguji 8 orang. Tapi dengan alasan tiket dan hotel, jadi pengujinya cuma dua gitu loh. Ya bersyukur Pak. Tapi kan lumayan satu master menguji 12 orang. Kadang-kadang tuh jam 5 gak cukup. Kadang-kadang saya pernah uji sampai jam 3 malam di Buton, yang Sulawesi Utara di Kementerian Perikanan Kelautan. Jam 3 malam. Tapi saya menguji 3 orang guru besar. Ragu kalau saya gak lulus, gak kompeten, saya malu sama mahasiswa saya. Siapa? Ayo kita berjuang jam 3 malam. Ini serius beneran? Iya, ujiannya. Ujiannya sampai jam 3. Dia sampai nanggung-nanggung. Rob, sudah, saya harus lulus kartu. Saya malu dengan apa junior saya. Ayo. Tapi pertanyaan kan itu kan. Ini perbaikin ya, Prof. Ya. Ini perbaikin kan nggak bisa, repotnya. Jadi nungguin sekretarisnya. Tapi nggak apa-apa. Tugas asesor itu adalah memfasilitasi asesi. Jadi beda dengan uji praktek. Kalau uji praktek sampai boleh marah-marah loh. Kalau ini nggak boleh marah. Ada apa? Karena ini polius. Gitu lah ya. Jadi nggak boleh lah. Selama Bapak Ibu ikutin aja. Itu kan yang kami percaya. Ada lagi yang lain? Mundur. Ya, kita santai tapi serius dan hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Baik, kalau enggak ada kita masuk ke sesi yang lain. Yaitu
modul pertama. Silakan dibuka modul pertamanya. Kan udah di salah ini. Jadi nyampe nggak jauh. Tadi sebenarnya. Thank you.
di limit aku lihat di limit ya nanti baik, selamat pagi Bapak Ibu, semuanya selamat ya. Selamat. Jadi sebelum masuk materi, tadi Pak Agus sudah menyampaikan Bapak Ibu sebagai asesor harus menguasai 3 unit kompetensi ya. Tadi mungkin ada dari agenda, ada yang namanya MAPA. Kemudian ada MAPA singkatan dari apa Bapak Ibu? Kemarin saya sudah kirim kepada Bapak Ibu satu format kondisi. Bapak Ibu akan diminta untuk membuat wawilih satu unit kompetensi. Apakah sudah? Sudah. Ada di siapa? Bapak Ibu. Dipastikan Bapak Ibu mukanya tidak ada yang sama? Iya. Adalah orang yang punya kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Bersertifikat kompetensi dan dapat mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan assessment kompetensi dalam bidang kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional. Apa bedanya kompetensi dan bisa? Itu apa bedanya kompetensi dan bisa? Apa bedanya kompetensi dan bisa? Dan bisa. Saya bisa. Kalau yang kompeten, bedanya apa? Kalau kompeten kan harus selalu melakukan kerjaan. Apa? Ada tiga. Harus proses pekerjaan. Nah, paling contoh adalah mungkin kalau saya mungkin yang bilangnya AC pak, saya cari si AC pak soalnya bilangnya saya bisa nyuci AC bisa, tapi kalau saya nyuci AC 1 jam pak bisa, tapi tidak kompeten. Gimana disebut kompeten? Karena ada apa? Proses pekerjaannya. Nah, prosesnya betul pak. Ada standarnya. Standar punya standar. Ya, ada standarnya. Dia sudah sebenarnya kompeten. Karena standarnya cuma 20 menit kalau bisa saya itu. Atau 12 menit, saya 1 jam, jadi saya bisa. Tapi tidak kompeten. Karena pada waktu kita menguji pun, seringkali kita menguji orang yang, oh saya sudah 15 tahun di bidang ini. Ini apa? Ini apa? Kan gitu. Dia bisa ngerti, bisa. Gitu ya. Tapi sesuai dengan standar yang disediakan, sesuai dengan standar kan. Nah pelatih asesor kita ini tadi sudah disampaikan ada 3 jenis kompetensi dan kita akan mulai dengan pemahaman atau internalisasi tentang asesmen berbasis kompetensi. Jadi akan kita informasikan, kita kenalkan. Meskipun Bapak Ibu mungkin saya itu sudah tahu namanya CBT, CBA. Kompetensi based training dan kompetensi based assessment. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam sini ini adalah yang kita bahas untuk internalisasi. Kita akan bicara tentang assessment berbasis kompetensi, kemudian standar kompetensi, sistem nasional sertifikasi dan juga harmonisasi. Harmonisasi nanti saya akan minta Pak Agus lebih mengenal tentang harmonisasinya di standar kita. Untuk elemen ini, Bapak Ibu,
saat ini kita masih gunakan SKKRI 185 dan 161. Tapi kedepannya nanti Bapak Ibu kita akan mengubah yang tadi SKKRI 185 dan 161 akan diubah menjadi SKKRI 333. Tapi saat ini kita masih pakai standar yang lama. Ada tiga unit kompetensi. Kalau dilihat berkenaan aktivitas dan proses assessment atau biasa dikenal dengan MAPA. MAPA itu memiliki empat elemen. Jadi untuk mencapai unit kompetensi ini, Bapak Ibu harus mengikuti proses ini. Menentukan pendekatan assessment, mempersiapkan rencana assessment, mengidentifikasi peserta modifikasi, kemudian mengorganisasikan assessment. Ini namanya elemennya. Nanti dari elemen akan kita turunkan menjadi KUK atau kriteria unit kerja. Jadi untuk mencapai elemen ini, unit kerja apa yang harus kita nilai assess? Demikian juga dengan proses assessment itu ada 6 elemen. Itu menetapkan dan memelihara lingkungan assessment, mengumpulkan bukti yang berkualitas, mengasesi, membuat keputusan assessment, merekam dan melaporkan assessment, serta meninjau proses assessment. Dan terakhir adalah NKVA, memberikan kontribusi dan validasi assessment. Ini kita mulai dengan menyiapkan validasi elemennya, aplikasinya, kemudian memberikan kontribusi dalam proses validasi dan memberikan kontribusi dalam hasil validasi. Apa sih ada yang bertanyakan? Nanti yang akan dipakai Bapak Ibu, kita akan pakai unit kompetensi kami harapkan adalah yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Jadi mudah untuk dimengerti untuk urutannya. Bapak Ibu sudah pilih unit kompetensi, apakah sudah pegang SKKRI-nya? Sudah ada pegang. Sudah. Perlu diprint apa ya? Kita print ya? Tukangnya. Iya. Tukangnya harusnya diprint nanti. Kalau printer ada di mana? Ada di sini, oh dekat ya, jadi bisa. Jadi selain nanti skema sertifikasi. Dia bilangnya di sini nggak belum masuk. Nggak di ruangan ini maksudnya Pak, di lantai ini sih Pak Arman. Di sini nggak jadi soalnya. Itu paling jujur ya. Iya benar. Jadi kalau bukan bisa, sebaiknya SS atau skema sertifikasi itu di print dan UK-nya yang Bapak Ibu pilih juga di print dan itu di PK karena kan kita pakai terus. Jadi ada soft copy-nya, ada hard copy-nya. Bicara oleh atasnya, ini kita assessment kita adalah berbasis kompetensi atau CBA ya, kompetensi based assessment. Dan mengacu ke standar kompetensi serta sistem nasional. Kita akan gunakan sistem nasional sertifikasi profesi dan kita akan mengharmonisasi sistem sertifikasi profesi internasional yang akan berlaku. Kalau istilah berbasis kompetensi itu kita pasti akan bicara ini istilah yang biasa kita pakai. Tapi Bapak Ibu silakan ada yang mengatakan ini adalah knowledge, skill dan ability. Ada pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Ini yang dibilang berbasis kompetensi. Asasnya berbasis kompetensi adalah pengumpulan bukti dan membuat keputusan sejauh mana seorang pekerja dapat mendemonstrasikan pekerjaannya sesuai standar kompetensi. Kita mengasihnya ke standar kompetensi. Ketika peserta sudah dapat mendemonstrasikan kompetensinya, baik dari hasil pelatihan ataupun pengalaman di tempat kerja, maka dapat diberi pengakuan atau pencapaian yang baik melalui rekognisi pembelajaran LAPOW untuk mengikuti jenjang pelatihan berikutnya atau pengakuan kompetensi terkini untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Bapak Ibu kurikulum sudah mengacu kepada SKKRI belum? Sudah. Ya, jadi tidak ada masalah.
Ini adalah filosofi asesmen berbasis kompetensi atau kita sebutnya CBA. Kalau kita sebut berbasis kriteria itu asesmen berdasarkan bukti dengan hubungannya dengan standar industri atau penelitian kriteria untuk menentukan kompetensi. Dan kalau berbasis bukti, itu sebuah proses yang membandingkan bukti kompetensi dengan suatu standar. Yang kurangnya standar. Dan kita akan juga ada fasilitatori, yaitu kandidat terlibat dalam proses asesmen. Jadi kalau kita ujian, kita mengenal kata lulus dan tidak lulus. Kalau bicara asesmen, kita mengatakannya kompeten dan belum kompeten. Ini bicara tentang kompetensi, konsep umum dalam asesmen berbasis kompetensi. Itu kita akan masuk ke konsep kompetensinya. Kemudian ada employability skill, itu yang harus kemampuan dasar dari setiap orang untuk menjadi asesornya. Kemudian pelatihan berbasis kompetensi dan asesmennya itu berbasis kompetensi supaya nyambung. Kalau SKKIT yang mengeluarkan siapa ya Bapak? Kementerian Tenaga Kerja. Kita masuk yang pertama itu kompetensi. Kompetensi masyarakat penerapan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dalam partisipasi efektif secara konsisten dari waktu ke waktu di lingkungan tempat kerja. Pengetahuan dan keterampilan dapat diidentifikasi bersamaan atau dipisah. Pengetahuan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan seseorang untuk berkembang dan apa kinerja dalam pekerjaannya dengan cara yang benar dan efektif. Sedangkan keterampilan mendeskripsikan aplikasi dari pengetahuan pada situasi di mana pengetahuan dirubah menjadi hasil yang dibutuhkan di tempat kerja. Keterampilannya. Sedangkan sikap dideskripsikan sebagai alasan dibalik kebutuhan pengetahuan tertentu atau mengapa keterampilan dilakukan dengan cara tertentu. Jadi ini yang kita sebut dengan kompetensi. Jadi kalau bilang kompetensi harus memenuhi tiga faktor tersebut. Orang disebut kompeten juga bisa menunjukkan employability skill. Jadi kita kapan dalam bekerja ada 8 yang kita jadi paling standar. Bapak Ibu sudah punya semua ya materinya ya? Ada sebuah jalan dulu? Jadi mulai dari yang sendiri, kemudian belajar, teknologi, komunikasi, kemudian bekerja dalam kelompok, mengatasi masalah, inisiasi dan perusahaan, serta penjalanan dalam organisasi. Ini adalah produktif, dan ini akan langsung ke yang disebut dengan dimensi kompetensi. Jadi dari kompetensi ini yang terkaya pada waktu Bapak Ibu menilai seorang kompeten atau tidak kompeten. Jadi pada waktu kita menilai Bapak assessment yang akan kita lakukan, kita tugas kita dalam mencari bukti kalau sebagai asesor. Yang tadi kata Pak Ibu, jadi asesor mesti sabar. Nah, tugas kita cari bukti, bukan menjudge dia benar atau salah. Apakah bukti bisa dipenuhi atau tidak? Nah, dilakukannya menggunakan ada aturan dari buktinya yang Bapak Ibu mesti ingat. Nanti akan terdapat dari kemudian ada yang namanya berdasarkan prinsip assessment dan memenuhi lima dimensi kompetensi. Ada lagi di atas. Jadi tiga hal itu kalau Bapak Ibu ingat harus memenuhi assessment yang dilakukan harus lagi memenuhi. Ya, jadi berdasarkan prinsip asesmen memenuhi aturan bukti dan memenuhi lima dimensi kompetensi. Nah, lima dimensi kompetensi ini itu juga akan kita bisa dalam prosesnya perjalanannya kita bersama-sama ada lima dimensi. Mulai dari task skill, keterampilan tugas,
kemudian task management skill beberapa tugas kita bilang mengelola tugas, kemudian ada nama CMS atau Contingency Management Skill. Ini keterampilan mengelola berbagai kemungkinan. Kemudian ada JRES, Job Roles Environmental Skill. Ini adalah keterampilan lingkungan kerja dan berarti peran ya, ini kerja dan peran. Jadi mengikuti aturan, mengikuti SOP itu maksudnya. Yes. Ini kompilasi dengan peraturan. Kemudian terakhir adalah TNS atau Transfer Skill. Ini adalah keterampilan beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita bisa naik motor, ya Bapak Ibu. Tadi motornya mungkin manual dengan matic, bisa nggak transfer skillnya? Ya, contohnya seperti itu. Dalam berjalan waktu nanti pelan-pelan kita akan lihat ini lima dimensi. Kedua, nah equilibrium skills. Ini adalah keterampilan yang dapat diterapkan pada beberapa kondisi di dalam individu untuk membuatnya dapat diterapkan. Dalam beberapa adaan fungsi, kadang disebut sebagai life skills atau life skills. Jadi ini adalah 8 aspek equilibrium skills yang Bapak Ibu mestinya ada dalam diri kita semuanya. Kemudian disebut bisa digunakan untuk dalam bekerja. Ini adalah bekerja. Mulai dari teamwork, komunikasi, problem solving, manajemen sendiri, self management, kemudian menggunakan teknologi, inisiatif, perencanaan organisasi, serta selalu belajar. Ketiga adalah pelatihan berbasis kompetensi atau disebut dengan CGT. Adalah model pelatihan yang berkonsentrasi pada apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja atau dibesarkan oleh tempat kerja. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu peserta pelatihan melakukan pekerjaan dan juga sesuai standar yang dipersyaratkan tempat kerja. CBT berusaha mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja untuk mencapai persyaratan standar kompetensi. Kalau standar itu yang bikin siapa ya, Bapak? SKK ini kan dicapnya sama Menteri Tenaga Kerja, asosiasi boleh diusulkan oleh asosiasi, tapi artinya industrinya sendiri yang keluar, bisa diusulkan oleh asosiasi profesi, lembaga profesi. Bukan LSP Pak, asosiasi profesinya Pak. Oh iya, profesi. LSP itu adalah pengguna. Saya suka gambarnya adalah seperti ini Bapak. Jadi kalau SKK ini dibikin oleh industri ya. Dan dia ditandatangani oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker. Nanti dari sini mereka akan bikin yang namanya KKRI. Orang dengar KKRI? Komunikasi Kerja Nasional Indonesia. Nah ini yang levelnya adalah level 1 sampai dengan 9. Nah kalau ini siapa yang bikin? KKRI. Muncul hanya di CBT di sini.
kompetensi based learning, di mana mereka bikin modul pelatihan berdasarkan standar. Kemudian TBA-nya di sini siapa yang pakai? Yang pakai adalah LSP. Jadi LSP bukan pembuat standar, tapi dia pengguna standar. Kalau ini sama ini ya klop, baru disebut orangnya kompeten. Jadi pelajaran berbasis kompetensi itu ada salah kompetensi, keterampilan pengetahuan dan sifat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian ada kerangka kualifikasi, ini sistem untuk pengakuan kompetensinya. Kemudian ada strategi dan materi pembelajaran mampu terusur dengan standar kompetensi. Ya, harus bisa diusur ke standar kompetensi. Kemudian asesmen berbasis kompetensi adalah proses menilai apakah orang memiliki keterampilan pengaturan sikap yang dibutuhkan. Jadi baru tugas kita nanti di LSP adalah membuat ini sama nggak ya, masuk nggak ya yang dia ajarkan dengan standarnya. Kalau ini cocok barulah keluar yang namanya kompeten. Apa disebut kompeten? Ini TBA merupakan pengukuran kompetensi peserta pelatihan terhadap tenaga kompetensi kerja. Asesmen ini adalah proses pengumpulan bukti untuk menganalisis kemajuan dan prestasi peserta didik atau pelatihan. Kemudian standar kompetensi. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Ini standar kompetensi adalah standar model acuan atau ukuran yang disepakati. Merupakan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Tadi ada banyak, Bu. Yang mengacu pada unsur yang dipersyaratkan. Jenisnya ada tiga, yaitu standar khusus, ada standar profesional dan standar seperti kerja masyarakat Indonesia, SKKNI. Yang mungkin kemarin yang saya lihat dari 10 skema, Bapak Ibu menyebut dari SKKNI ya, Bapak Ibu ya. Apa itu standar khusus? Standar khusus adalah standar yang memang digunakan untuk industri tertentu. Biasanya dibikin khusus. Misalnya satu perusahaan dia punya teknologi sendiri yang di standar sendiri, keluarlah standar khusus atau SKK. Standar khusus. Kemudian kalau internasional ini kita juga bisa adopt dari luar. Contohnya, misalnya pasar khusus itu penyetak pasar khusus ya, kemudian yang itu PT Denso juga pasar khusus, jadi ada pertanyaan pasar khusus memang bisa dibutuh jadi SKK, tapi tetap sebelum namanya standar kompetensi harus dalamannya adalah kemudian tenaga kerja. Standar internasional, misalnya kemarin baru berjalan. Di sini mungkin pernah dengar adanya pernah ikut work skill competition. Asia skill competition. Itu kalau di lomba itu kita pakai standar internasional. Nah ini kita adopt di adopt sama master, dipakai di berjalan kepada adik-adik. Kemudian dilatih mereka, biasanya di Jawa, jadi di Bali, jadi kita akan bisa menjadi internasional, jadi bisa diadap dari luar. Ini yang ketiga adalah sistem nasional sertifikasi profesi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita di mana di sini ya? Sifatnya bermula dari ada SDM yang terlatih dan berpengalaman, yang tadi gua bilang, di mana pengakuan kompetensinya? Dia sekedar bisa atau kompeten? Nah, supaya dia kita sebut kompeten, harus berdasarkan standar kompetensi.
Kalau bisa, bisa, semua orang bisa. Tapi untuk yang bilang kompeten, pakai sandalnya, pakai ukurannya. Kemudian ada di sini, kalau dia mau ambil pengakuan, harus melalui sertifikasi kompetensi. Nah, untuk sertifikasi kompetensi ini, butuh yang namanya ada pengamalan kelembagaan, contohnya adalah Bapak Ibu, LSP akan jadi LSP. P1, P2, atau P3 yang dilisensi oleh BNSP ya, dapat kompetensi, bisa melakukan uji sertifikasi sehingga bisa menghasilkan orang-orang yang berkompeten. Tapi dalam kegiatannya memang harus ada pengembangan mutu sertifikasi, ada pengembangan informasi dan kompetensi sertifikasi, dan juga ada harmonisasi sertifikasi. Nah, kalau bicara harmoni, artinya sertifikasi kompetensi juga, tadi Bapak bilang, apakah ada yang mau diakui secara internasional. Jadi kita semoga harmonisasi dengan MRA, atau Recognition Agreement. Ini untuk harmonisasi sertifikasi. Apakah sertifikasi BNSP diakui secara nasional dan lintas sektor? Iya. Bung pilih yang mana? Bila tidak, keinginan besar belum. Kalau ini, misalnya kebutuhan SDM ya. Saya sudah ada bahan. Apakah sertifikasi BNSP diakui? Saya ada beberapa pilihan. Ya, ini untuk skema-skema yang dibuat. Atau ibu mau yang ini? Sistem dan prosedur pengelolaan karir. Saya kurang tahu, tapi harusnya bagian yang ini ya. Kalau Bapak yang mana? Saya rencana yang kinerja. Kinerja. Ah, ini karir. Menantang jalur karir kerja. Ini udah ada modelnya ya? Ini sebenarnya SKK ini lama, Bu. Kalau yang ini kan yang baru, tapi kan ada yang mirip. Kalau Ibu mau kan tinggal pakai bahan punya saya, tinggal Ibu kembangkan. Bapak yang mana ada? Saya yang kinerja ini, Bu. Kemudian ya, kan. Yang di atas. Monitoring ini? Saya yang ini. Mengelola proses perumusan indikator kinerja. Jadi kita yang buat indikatornya, rumusannya? Iya, tapi saya udah ada bahannya juga, Bu. Yang untuk saya punya. Udah ada. Kalau yang monitoring tadi ada apa? Monitoring saya nggak punya bahannya, Bu. Oh, gitu. Karena ini SKK ini baru. Yang ada aja lah, Pak. Iya, biar cepat, Bu. Yang inilah, Bu. Ini. Ya. Itu apa nomornya, Pak? Ibu pilih yang nomor 1 dulu. Kedepannya, jadi Bapak Ibu jangan heran, jangan kaget. Ini kemarin Bayu sudah pakai SKK ini. SKK nomor tahun 2020. Yang ini. Nah, kedepannya, Bapak, mungkin Pak Rektor nih, Pak Teddy. Nanti yang kelas berikutnya bisa jadi sudah berubah, Pak. Kita akan pakai SKK ini jadi tahun 2020. Oke. Kode unit. Berarti yang karir ya, Bu. Yang ini. Jalur karir. Ya. Nah, itu bukannya Bapak. Enggak, saya kinerja. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di M7. PGRSP 201 dan 202. Satu. Ini kursinya Pak Asesor Kompetensi. Ini tiga-tiganya saat ini kita masih pakai tadi 101 sama 185, tapi ke depannya kita akan pakai yang judulnya merancang jalur karir pekerjaan. Untuk pelatihan lead asesor kemarin kita sudah gunakan yang baru, tapi yang ini masih kita gunakan oleh perangkat semua Bapak Ibu, masih kita pakai perangkat tahun 2020. Tujuan umum dari kegiatan kita menjadi asesor sampai yang pembelajarannya adalah pertama, siapa audiensnya, peserta mampu MAPA, MA dan MKPA. Jadi cukup 3 unit kompetensi selama 3 hari Bapak Ibu lakukan, pelajari, lakukan dan buat tugasnya. Kemudian, ini Bapak Ibu harus menguasai sesuai dengan syarat tempat kerja dalam 5 dimensi kompetensi. Saya yang ini, Ibu yang mana tadi? Nomor 1. Kalau di sini yang ini lama memang masih sebanyak 2 unit kompetensi sesuai bidang ya. Tapi untuk pelatihan kita ini hanya cukup 1 unit.
Boleh dikit aja ya, Bu. Iya, Bu, masih nunggu. Udah? Udah. Oke, bentar ya. Satu lagi saya, Bu. Iya. Tidak boleh ada yang sama ya? Iya. Mengenai kegiatan kita, ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu Ayu. Berarti yang tadi yang masuk ini langsung dijadikan peserta atau gimana ya? Boleh nanti. Boleh nanti. Jadi nanti Bapak ini mesti memastikan bahwa Bapak punya map ini, map merah, map hijau, dan map biru. Ada lagi? Ada Pak? Kan nanti di dalam utara nilai kompetensi mungkin ada nilai kompetensi yang berkomunikasi segala itu terjadi nanti sikap yang harus dimiliki juga kerja sama tim. Baik, terima kasih. Sama Budi mau nanya apa, Bu? Udah tahu namanya? Ya tahu dong. Lele belum aja tahu saya juga. Kalau Ibu ada lagi yang menanyakan? Sebelum kita bermain dengan kopas-kopasan ya Pak ya. Di sini kita kopas-kopasan ya Pak ya. Iya. Pastikan Bapak Ibu lampunya cukup terang ya untuk pindah. Untuk pindah ngerjain itu. Jadi jangan bilang, aduh nggak kelihatan lampunya gitu ya. Dan pastikan UKA Bapak Ibu itu bentuknya adalah word. SS-nya bentuknya Word. Jadi yang belum, yang masih bentuknya PDF, tolong dirubah. Jadi bentuknya Word. Yang Word-nya. Ah, tambah di Word-nya. Sebenarnya kalau kompasnya nggak apa. Sepuluh skema diambil semua nggak, Bu Ayu? Iya, masih ada. Oh, ada. Kenapa Bapak supaya nanti pindah ini gampang? Tinggal di short, terus dipindah. Jadi kalau pakai tetap pakai PDF, mesti ketik pula. Ya kalau benar ketiknya ya. Saya kurang tahu, tapi jelas pegang dulu, Bu. Yang kemarin Bapak pelatihan ini ya, Bu? Iya. Tapi itu pelatihan untuk kompetensi SDM-nya, Bu. Kalau sekarang ini kan sebagai asesornya, Bu. Beda, tapi dipegang dulu katanya tadi. Thank you.
kita istirahatnya sambil makan-makan. Bapak Ibu yang mau nge-print SKK ini, tadi sudah diinfokan ke Pak Sidik, jadi boleh langsung ke Pak Sidik di ruangan. Tolong print, sekarang print dulu. Selain itu dulu, skemanya dulu. Iya, skema sama SKK ini-nya. Bukan semua ya, kali ini yang iya, hanya ukuran masih, hanya ukuran kita yang kita ambil aja. Yang di sini. Yang di sini. Iya, mau di print. Dari buka yang apa performatif ya, paham ya, buka yang performatif, buka yang pekerjaannya bisa dinilai dengan gamblang perform. Kayak membuat gado-gado kan gampang tuh menilai gado-gado. Berarti Bapak Ibu gampang nyetirnya, ada kacangnya, ada sayur rebusnya gitu ya. Kalau waktu praktek ya, simulasi gampang dilakukan. Silakan pelan-pelan seperti ini. Kita break 15 menit, 20 menit. 11.04 kita akan kita break 15 menit ya. Untuk kita print, Bu. Nah, itu yang harus kita pahami, Bu. Mana tadi? Nah, ini yang punya saya. Yang kodenya ini 026.2 kan. Ya. Jadi punya Ibu yang ini kodenya. Nah, ini. Ini. Oke. SKKN Ibu. Oh, nomor ini. Enggak, SKKN sih. Oh iya. Ya, yang tadi ini, Bu. Ada nama apa? Ada.
saya langsung sprint sekalian punya ibu aja. Oh iya, makasih ya. Sama ibu ya. Oke, Bu. Itu nyusun uraian jabatan. Beda loh, Pak. Nah, ini ibu sama ibu kan beda unit. Tidak, dia enggak tahu. Sekarang ini bertiga sih. Berarti kan print yang yang ukanya itu kan, Bu? Nah, itunya Pak, skemanya Pak. Nah, lu kasih itu. Nah, nah. Iya. Aku. Masih dik. Ada di print enggak? Di print dong. Mohon Pak, ayo berkasih dia. Bapak kerja sama dengan Bu Lea dan Bu Evelyn, Pak. Hah? Kerja sama dengan Bu Evelyn. Print. Ada Pak. Kok file-nya enggak ada sama saya sih? Mak, kirim aja ke saya nih kalau ada. Oh, enggak apa-apa, Pak. Soalnya nanti banyak lebar-lebarnya, Pak. Oh, gitu ya. Dari situ langsung. Iya. Banyak Pak, soalnya dia nggak setiap halaman Pak, ada halaman tertentu. Oh, gitu. Dari mana?